Jadi gini, jadi kita sebelum saya jawab itu, saya harus melihat kondisi awal jembatan yang lama dulu sebelum ada pembangunan apa-apa. Tadi sudah saya terangkan di teman-teman KMPI. Jadi dulu sebelum saya di PU, saya masuk PU 2020. Itu tahun 2018-2019 itu sudah terjadi penurunan-penurunan. Mungkin dulu tidak ada yang lihat, nggak ada yang ngecek karena memang dari dulu asetnya tidak jelas. Provinsi tidak ngecek, Jonegoro tidak ngecek, Tuban juga nggak ngecek. Nah, tapi teman-teman UPT dulu itu sudah memperbaiki yang longsor bawah, Mas ya. Jadi rutin tapi dananya kecil-kecil. Karena dulu yang longsor, yang runtuh itu memang selimutnya itu pasangan batu yang apa? Enggak ada kaitannya dengan jembatan. Cuma apa ya namanya? Selimutnya. Selimutnya aja bawahnya itu. Nah, itu sudah longsor-longsor semua. Begitu saya masuk, itu saya dibeli sama tokoh-tokoh masyarakat suko, teman-teman saya itu, Pak tolong ini ditangani, iki sakit yang meletek tanahnya, banyak rumah yang sudah retak, sumurnya ketarik. Nah, belakang warung itu sudah ketarik sumurnya dulu itu, Pak. Akhirnya bareng saya cek, saya tanya klarifikasi ke Pak Eri, UPT saya, itu bukan aset kita toh Mas, jadi kita nggak berani. Kemarin itu kita dipaksa masyarakat karena memang rawan itu dibawahi wis koyok. Nah, begitu saya masuk ternyata itu runtuhnya malah nemen Mbak yang akhirnya di tahun itu juga ada pekerjaan Mas ya, kita ada pekerjaan, bukan yang tahun ini, bukan yang tahun 21 dan tahun 2020. Akhirnya untuk keamanan masyarakat sekitar itu kita buat selimut di situ. Ternyata tertarik juga sampai November kalau nggak Oktober tuh parah-parahnya dulu itu, akhirnya terus ditutup itu sementara. Itu penurunannya dulu hampir 1 meter Mas ya, hampir 1 meter Mas dari pilar lama belum ada apa-apa. Nah, seperti yang ditanyakan teman-teman tadi lah, ini sekarang dulu kan kita sama-sama enggak, dengan kejadian itu kita sama-sama bisa belajar, bisa tahu bahwa jembatan Gendang itu tidak ada yang punya. Asetnya tidak ada, Tuban tidak ada, Jonegoro tidak ada, sana tidak ada. Akhirnya kita secara omong-omong, secara apa, tidak resmi lah, demi kenyamanan masyarakat disarankan agar kabupaten yang memperbaiki karena lokasi rusaknya di Kabupaten Tuban, di sisi Tuban. Akhirnya kami juga menyampaikan ke pimpinan, monggo ini disepakati apa enggak. Kalau memang disepakati monggo dianggarkan, kalau enggak ya enggak apa-apa saya. Karena memang itu, nah ternyata demi pertimbangan masyarakat akhirnya dianggarkan di tahun 2021 setelah kita bangun. Nah, ternyata setelah kita bangun itu memang konstruksi jembatannya kan memang untuk kelas 3 maksimal 8 ton. Ternyata begitu kita buka, kita pasangi portal 8 ton Mas ya. Iya. Itu ternyata yang lewat Mas. Kendaraan di luar tonas lewat situ lah, itu yang mempercepat kemarin tuh tiang yang lama ambles. Kalau saya melihatnya, mungkin masyarakat juga kok lagi dibangun kok wis ambles sana. Itu akhirnya kita amati Mas, kita amati dengan tim dari Provinsi Jawa Timur, provinsi dari Januari itu kita diamati. Januari sampai Maret itu terjadi penurunan di gelagar yang lama itu, yang jembatan yang pas Tuban, turun 30 cm sekitar. Satu bulan lagi turun 4 cm, satu bulan lagi sampai 19 Mei kemarin turun 5 cm lagi. Nah. Oh baru ini berarti? Iya. 15 cm itu baru? Iya, 5 cm. Baru, nah, makanya. Dari 30 turun 4 cm, terus turun lagi, satu bulan lagi satu turun 5 cm. Asumsinya kemarin kami dari Provinsi Mas itu kalau memang itu panjangnya itu dulu awalnya infonya kan sampai 30 meter. Kalau sampai 30 meter tidak secepat itu penurunannya, paling ya 1 cm. Nah, dikhawatirkan, kita juga tidak tahu, sama-sama tidak tahu ya, itu mungkin nanti di dalamnya ada dua kemungkinan. Di dalamnya itu apa ngarannya Mas? Tiang. Yang panjangnya patah. Yang panjangnya patah. Satu, kita juga nggak belum tahu ini nanti kita nunggu kajiannya mereka. Yang kedua, memang dari awal dulu gerakan air dan tanah di bawah itu luar biasa. Kenapa? Seperti dijelaskan teman-teman,
itu memang lapisannya itu ada tiga lapisan pasir lempung mas ya. Nah itu nanti itu gesekan di bawahnya itu yang luar biasa. Karena apa? Dari awal pembangunan kalau kita lihat tiang akhir panjang Bojonegoro itu dengan daratan jauh-jauh sekali. Tuban itu tidak ada jarak dengan daratan, masih di tengah Tuban itu panjang akhirnya. Nah itu mungkin atau dari dulu sudah Tuban itu sudah masuk tapi kena air terus sampai seperti sekarang kita juga nggak tahu ya. Jadi memang dua faktor itu kemungkinan. Kemungkinan ketiga yang ditengarai, yang dicurigai sama teman-teman tadi, bangunannya yang salah. Nah itu yang kami perlu jelaskan. Kalau dari gambaran teman provinsi, kalau memang itu bangunan kita yang salah, itu mestinya turunnya bukan ke arah sungai, tapi ke arah Tuban. Nah, ini enggak, bangunan kita yang baru juga tertarik di sungai juga. Nah ini, tapi ini kan masih masa pemeliharaan. Nanti kemarin pemborong juga misalkan untuk memperbaiki siap untuk ngangkat lagi. Dulu itu turun 1 meter diangkat sudah. Kita samakan dengan yang punya kita sekarang. Tapi ternyata ambles lagi 30. Ya ini yang dicurigai yang enggak wajar. Dari tim provinsi kalau memang itu dari sedikit nanti turunnya. Tapi kalau ini coba kita akhirnya disepakati. Kemarin juga ada pertemuan di Bojonegoro dengan Komisi A, DPR, sama PU Provinsi. Itu untuk dihentikan sementara. Rekomendasinya dua. Satu, PU Provinsi segera buat kajian teknis untuk dilaporkan, dikawal sampai Gubernur. Nanti Komisi A yang akan ngawal penganggarannya. Yang kedua, segera ditutup. Khawatirnya nanti ada kejadian seperti di Babat yang tiba-tiba patah. Nah itu yang sampai, kalau sampai menimbulkan korban jiwa itu yang akhirnya kemarin Polres Tuban sudah dalui kita. Kita diundang ke Polres malah. Mereka ingin segera cepat ditutup Polres. Aduh aku. Ya enggak apa-apa karena memang itu tujuannya semata-mata untuk masyarakat keamanan, keselamatan pengguna jembatan. Nah ini kemarin kita kaji lagi nanti selama 1 bulan. Dengan tidak ada beban yang lewat di atasnya, itu apakah masih ada penurunan lagi atau enggak? Kalau masih ada penurunan lagi, itu berarti jembatan yang lama itu sudah terlalu berat untuk menyangga bebannya sendiri. Jadi nanti itu pilar yang terakhir jembatan lama itu sudah tidak bisa dijadikan pedoman mas ya, harus dirubah lokasinya, letaknya di depan kan atau di kebelakang, kita membuat panjang baru lagi di situ untuk keamanannya. Jadi itu kemarin hasilnya sementara kita tunggu aja, harapan saya nanti.